Halo bosku, wah kita ini di prank sama klub nih ya. Kita di prank sama klub karena lotrenya tuh munculnya di tengah bulan. Ngawur, ngawur. Ngawur bener sih ini memang, parah. Karena kemarin tuh kristalnya udah pada habis semua. Untuk eventnya piramidnya Gin Fox kan belum cukup ngumpulin kristalnya, nabung-nabung, nah muncullah ini piramid nih, muncullah nih lotre nih, ngawur. Di prank club ini memang, kita di prank sama club ini, jadi muternya nggak bisa mentok nih ya. Kita coba-coba muter sedapatnya ini, nggak bisa mentok nih, sisa satu. Kurang satu tahap lagi nih. Sayang banget nih. Please, please. Moga-moga nih ya, kita bisa dapat nih maksimal nih 1466. Oke. 1466. Kita cari tempat. Kemarin sih di sini tempatnya agak mantep nih, deket rumput-rumput ini ya. Oke, sini nih kemarin nih. Oke. 1888. Kita dapat 2721. Oke. Lalu 3888. Kita dapat 5. Oke. Oke, not bad, not bad. Terus 888. 888 kita dapat 12. Oke. Oke, oke, oke. Bagus banget ini, bagus banget. 16888. Oke, kita dapat 22. Oke, ya. Lumayan lah. Oke. Taruh 2888. Kita dapet chat 35762. Oke, berikutnya butuh, nah kan apa kurang 3000 kristalnya. Oke, cukup sekian, thank you teman-teman, kurang satu, see you next video. Halo bosku, waduh, event yang dinanti-nanti, tapi di waktu yang tidak tepat. Aduh, aduh, kacau-kacau ini. Ya ini eventnya ini jam 12 ya, tanggal 20 kemarin. Aku di WA sama si Noprek. Piramid muncul hadiahnya. Wow, nih aku kebetulan aku udah record duluan ya. Ini aku dapet moonnya ini ya, stone-nya untuk nuker FF Aizen ya. Jadi aku udah record duluan jam 12 dengan keterbatasan kristal ya. Jadi kita bakar di sini ya, kalau nggak salah aku bakar sekitar 45.000 kristal. Dapat, nggak dapat banyak sih. Aku sebenarnya nyari red ruby itu 80 di situ ya, tapi nggak dapet ya. Nggak dapet. Sini aku cuman pengen nuker evo cardnya Neliel. Evo cardnya Neliel itu 450 poin. Jadi nanti kita di sini ya, aku muter sampai 450. Sampai poinnya 450 ya. Ini parah sih ini, apa, developernya parah sih ini, pinter banget sih memang, tak akuin pinter banget dia. Semua dibikin miskin pas event evo, evonya gin ya. Itu kan termasuk apa ya, termasuk bagus, ada book attack-nya, terus ada rainbow ink-nya gitu. Jadi semua tuh pada ngabisin gitu. Aku juga ngabisin banyak kan gitu.
dari 100 ribu sampai berapa itu aku ngabisin, sampai tinggal 20 ribu kristal. Nah, kita dikasih nih tiba-tiba kemarin yang video awal YouTube ini kan, ada lotre. Kan semua pasti lotrenya nggak maksimal. Ini ditembak lagi kita sama namanya piramid. Aduh, kacau. Piramidnya juga menarik. Kenapa? Ada ininya, stone-nya si FF Aizen gitu kan. Aduh. Dan yang menggoda ini sebenarnya, tergoda tuh karena red ruby-nya gitu. Karena aku butuh nuker Ginfog kan. Aku ada plan nuker Ginfog gitu. Kalau Ginfog ada tuh BP auto 100 juta nih soalnya. Nanti aku bikin konten ya. Ya, bikin konten menuju 100 juta BP gitu kan. Aduh. Ya ini kita bakar terus ya. Kita masih bakar terus. Aku masih punya harapan untuk dapat ini soalnya. Masih punya harapan untuk dapat red ruby waktu itu. Ya ini muternya jam 12 malam. Ini bener-bener gak ada. Waduh, parah lah. Bener-bener pinter developernya tuh untuk nguras ini ya. Jadi orang mau gak mau tuh pasti akan top up gitu. Untungnya dengan segala keterbatasan nih, masih bisa muter aku nih. Masih ada 450 ribu kristal kan. Ya jadi masih selamat gitu. Aduh, payah. Dan ini gak dapet-dapet nih. Pokoknya kita puter terus ini. Kita puter terus sampai poinnya 450. Ya. Bakar terus pokoknya. Kalau nggak salah tuh. Dan parahnya lagi di piramid ini tuh ya. Itu nggak ada poinnya, nggak ada bonus apa tambahan poin yang kayak kemarin kan. Kalau piramid Ginfog itu kan ada tambahan poinnya tuh. Enak, ada tambahan poinnya gitu. Jadi gampang buat nukernya. Ini enggak, mahal banget ini. Sumpah ini piramid ini mahal banget nih. Ya, jadi teman-teman yang kristalnya terbatas dan pengen punya ya ala kadarnya lah. Kenapa? Jangan terlalu game point-nya jangan terlalu kristalnya jangan terlalu dispend terlalu banyak gitu. Ala kadarnya ini dapat lagi nih game point-nya nih. Jadi udah 100 aku ya, tinggal 100 lagi udah bisa nuker ini, tinggal ngumpulin red ruby 2000 aja. Teman-teman yang kristalnya terbatas, mending tahan nafsu. Jangan dihabisin kristalnya, jangan dihabisin. Ya, semangatnya main game Blitz ini adalah dari kristalmu yang masih ada tabungan gitu. Jadi lu ada event lotre, lu masih bisa muter sambil ngumpulin gitu. Moga-moga nggak kayak kemarin lotrenya. Nanti tiba-tiba akhir bulan ini ada lagi kan, mati kita. Ngawur sih memang sih. Ya jadi jangan terlalu nafsu pokoknya. Jangan terlalu nafsu, seperlunya aja gitu. Toh Void Stone ini akan ada event 9K-nya. Jadi spend 9K yang tiap 2 minggu itu. Jadi semua orang pasti akan dapat FF Aizen. Jadi jangan terlalu ngoyo, jangan spend duit banyak-banyak, spend kristal banyak-banyak untuk dapetin si FF Aizen gitu. Sama kayak Mugetsu, ujung-ujungnya apa? Semua punya gitu. Jadi nggak usah nafsu ya, ala kadarnya aja dapat, syukur. Nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai spend kristal terlalu banyak. Harus ada tabungan. Nah, ini pas 450, jadi kristalku sisa 14.000. Ya, nanti kita akan nuker di ini kartu evolusi 2 itu di Meliel. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, like dan komen. See you another time.